depan itu tampak tertulis Gerbang Kemakmuran. Di depan itu adalah salah satu pintu masuk kampung Cina yang ada di kota wisata Cibubur. Dulu tempat ini begitu ternama ya, begitu viral sekali dan nyohor ya di kawasan kota wisata Cibubur. Ini kampung Cina ya. Tapi sekarang ini kampung Cina sudah tidak ada lagi di kota wisata Cibubur dan sudah berubah menjadi pusat perbelanjaan atau mall Living World yang ada di kawasan kota wisata Cibubur. Nah, di depan itu tampak tertulis Living World, salah satu mall yang cukup besar yang ada di kawasan kota wisata. Dulu di sininya tempat bermain, tempat rekreasi, juga tempat berbelanja ya, Gerbang Kemakmuran, Kampung Cina. Siapa sih yang nggak tahu Kampung Cina di kota wisata? Dulu di sini begitu ramai teman-teman, tapi sekarang sudah berubah menjadi mall Living World yang ada di kota wisata. Seperti ini wajah baru kota wisata Cibubur teman-teman, begitu rapih, begitu indah ya sekali ya. Jalannya juga cukup luas dan lalu lintas juga ramai sekali ya, banyak mengalami perubahan di berbagai sudut kawasan kota wisata Cibubur ini. Tampak indah sekali teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan berkeliling masih di seputaran kota wisata Cibubur. Kita masih berjalan, masih mengelilingi seputaran kota wisata Cibubur untuk teman-teman yang kangen dengan suasana kota wisata. Ya seperti ini wajah barunya sekarang teman-teman. Keren banget ya, tuh lihat. Nah teman-teman, di sini nih dulunya salah satu tempat rekreasi ya yang cukup ternama yang ada di kota wisata, yaitu Kampung Cina ya. Ini di sini dulu salah satu tempat kuliner, tempat jajanan, tempat rekreasi yang cukup ternama yang ada di kota wisata, yaitu Kampung Cina. Sekarang sudah berubah wajah barunya. Jalan ini dulu tidak ada jalan di sini coba teman-teman. Nah sekarang jalannya sudah ada dua ya, kanan dan kiri, dan cukup luas juga. Keren banget nih, ini wajah baru kota wisata Cibubur. Sekarang sudah menjadi Living World, salah satu mall yang cukup besar juga yang ada di kawasan perumahan kota wisata Cibubur ini. Yang dulunya Kampung Cina, sekarang berubah menjadi mall yang cukup besar sekali yang ada di kawasan kota wisata. Wow, keren banget ya teman-teman. Tuh lihat, jalannya juga sudah bagus. Tuh lihat, tampak indah sekali. Seperti ini suasana wajah baru kota wisata Cibubur. Nanti kita akan berkeliling lagi ke arah depan sana ya teman-teman. Masih ada wajah baru, penampakan baru kawasan kota wisata Cibubur. Ini adalah Jalan Raya Narogong dari arah Rawa Panjang Bekasi. Oke. Nah, kita belok ke kanan di sini ya, teman-teman. Gaskeun. Baik, selamat siang teman-teman sahabat YouTube di manapun berada. Berjumpa kembali di channel YouTube Arika Pro 79. Nah, pada kesempatan video saya kali ini, saya berada di daerah kota wisata, salah satu perumahan elit ya, yang ada, boleh dibilang kawasan Cibubur ya. Ini adalah suasana ruko-rukonya dari arah Pangkalan 9 Jalan Raya Narogong. Kita akan memasuki keliling ke dalam wilayah kota wisata. Perkembangan terbaru, update terbaru, wajah baru kota wisata Cibubur. Nah, seperti apa wajah baru kota wisata Cibubur setelah mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan ya. Banyak sekali perubahan di kota wisata ini, dari mulai infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, seperti apa keseruannya? Mari ikuti perjalanan video ini sampai selesai. Sekarang kita mulai masuk dan berkeliling di kawasan kota wisata Cibubur. Let's go. Gaskeun mah. Nah teman-teman, lihat, kita sudah memasuki jembatan Kali Bekasi ya. Di kanan dan di kiri ini adalah
lintasan jembatan Kali Cileung sih yang berada di kota wisata. Nah, di depan itu kita belok ke kiri, teman-teman. Oke, wow, ramai sekali ya suasana kota wisata di siang hari ini. Banyak sekali kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di kawasan dalam perumahan kota wisata Cibubur. Oke, di sini kita belok. Dari sini kita lurus terus. Wow, lihat teman-teman. Wih, benar-benar dah kota wisata sekarang. Wajah barunya keren banget ya. Oke, kita let's go. Nah, kita belok ke kiri teman-teman. Di sini. Ini jalan ini nih yang saya lintasi saat ini dulunya sepi, jalannya kecil, sekarang jalannya udah gede dan ramai sekali ya teman-teman, bagus banget nih jalannya, udah mulus, udah keren di dalam kawasan kota wisata Cibubur ini. Dan di sini banyak sekali aneka kuliner yang ada di kawasan kota wisata ini teman-teman. Sebentar saya berhenti dulu di depan ini. Nah, lihat teman-teman. Tampak wajah baru kota wisata sekarang udah ada Living World ya. Tuh, Living World kota wisata Cibubur. Nah, seperti ini. Ini dulunya ini kampung Cina ya. Kampung wisata, kampung Cina yang ada di kota wisata Cibubur. Nah, dulu ini tempat rekreasi, berbagai macam permainan anak di sini banyak sekali ya di sini. Yang cukup terkenal kampung Cina yang ada di kota wisata sekarang dirubah, disulap menjadi Living World, salah satu mall yang cukup besar sekali ya teman-teman. Tuh lihat, gede banget ya, keren. Oke, sekarang kita lanjutkan berkelilingnya, masih di area seputar kota wisata Cibubur. Gaskeun lagi mang, mantap. Nah, tampak di sebelah kiri juga teman-teman masih ada perbaikan-perbaikan sebelah sini nih. Masih ada pengerjaan trotoar mungkin ini ya. Trotoar ini untuk pejalan kaki. Tuh, lihat sebelah kanannya teman-teman. Wow, kota wisata. Wajah barunya keren banget ya. Mantap. Nah, di depan ini teman-teman, ini sekarang sudah ada lampu merah teman-teman. Kita berhenti dulu nih. Wah, beneran kita lagi kena lampu merah nih teman-teman. Nah, ini adalah lampu merah dulunya. Ini nggak ada lampu merah di sini teman-teman. Sekarang dipasang lampu merah karena memang di sini merupakan perempatan ya. Sana menuju perumahannya. Di sini ke arah ruko-ruko, Living World, dan di depan itu ke arah depan kota wisata menuju tol kota wisata yang ada di depan sana. Jadi pertigaan ini dulunya memang enggak ada lampu merah, sekarang dipasang lampu merah. Karena memang lalu lintas di sini cukup ramai sekali ya teman-teman, tampak terlihat antrian kendaraan menunggu lampu merah. Oke, kita jalan karena lampunya sudah hijau. Kita jalan lagi teman-teman, kita gaskeun lagi. Masih berkeliling di seputaran kota wisata Cibubur. Wow. Di depan sana sudah ada satu kuliner yaitu Bakso Malang Enggal, cabang kota wisata. Wow, gede banget ya. Di sini nih kalau sore nih rame banget nih Bakso Malang Enggal ini. Sebelah kanan ini teman-teman, di bundaran. Oke, kita mengarah ke sini dulu ya teman-teman ya. Ke arah kantor pemasaran ya. Wow, tuh lihat keren banget teman-teman. Mantap. Ini rumah-rumah gede nih, rumah-rumah elit teman-teman. Di sini sebelah kiri ini nih, sebelah kiri ini sering dipakai tempat buat syuting FTV ya, untuk stasiun televisi swasta. Di sini biasanya syuting-syuting sinetron di sini, di perumahan-perumahan ini nih. Karena memangnya rumahnya selain gede juga bagus banget teman-teman. Oke, kita di sini depan ini kita berputar arah ya teman-teman. Karena jika ke sana itu ke arah tol Cimanggis Depok ya. Cimanggis Cibitung. Nah, saya pernah bikin konten juga mengenai peresmian pembukaan tol Cimanggis Cibitung itu yang tadi. Sekarang kita berbalik arah. Kita melihat
di seputaran Masjid Darussalam yang ada di depan sebelah sana. Konon katanya Masjid Darussalam juga mengalami perubahan signifikan ya teman-teman, renovasi yang sekarang sudah bagus. Nah seperti apa bentuk dan visi fisik dari Masjid Darussalam yang ada di kota wisata? Ikuti terus perjalanan video ini sampai selesai. Kita gaskin lagi, let's go! Mantap banget teman-teman, tuh lihat di depan itu kubahnya yang tampak berwarna kuning emas. Sudah terlihat begitu mewah sekali ya teman-teman ya. Kubah Masjid Darussalam yang ada di kawasan kota wisata. Di sekitarnya itu ruko-ruko aneka kuliner dan banyak sekali ya parkir-parkir kendaraan. Wow, di sini nggak ada mobil jelek ya, di sini mobilnya bagus-bagus semua. Fajar Hidayah Islamic School, nah sebelah kiri ini teman-teman. Nah, sebelah kanan ini adalah salah satu ruko-ruko atau kuliner-kuliner ya, siput ya. Di sini biasanya malam ramenya di sini nih, di sebelah kanan ini. Nah, ini teman-teman, Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Nah, sebentar kita berhenti dulu. Oh, lihat teman-teman, wow, Masya Allah, indahnya. Bagus banget ya Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur ini. Sekarang wajah barunya makin keren, makin cantik aja. Teman-teman tuh lihat, Masya Allah indah banget ya. Balutan warna putih dengan kubahnya berwarna kuning emas. Tampak menghiasi dan terlihat mewah sekali ya, megah sekali ya. Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Baik, kita lanjutkan perjalanannya. Kita kembali berkeliling. Nah, di seputaran Masjid Darussalam ini, banyak juga aneka kuliner ya teman-teman. Parkirannya juga luas teman-teman tuh lihat. Sebelah kiri, wow, mantap banget ya. Ada sekolahnya juga tuh, Fajar Hidayah yang tadi barusan kita lewati. Wow, mantap, benar. Wajah baru kota wisata ini memang, wow, keren banget. Mantap, benar, ajib. Nah, di bundaran ini, teman-teman. Nah, di sini nih, sebelah kiri nih, biasanya banyak juga nih di hutan-hutan kota ini. Sebelah kiri nih, banyak. Biasanya dipakai tempat-tempat syuting sinetron ya. Oke, kita kembali berputar di bundaran ini. Nah, kita kesini, sebelah sini ini Mangkabayan, salah satu resto Sunda ya. Wow, lagi-lagi kita disuguhkan dengan pemandangan indah sekali teman-teman. Leaping World, kota wisata, tampak terlihat indah sekali ya, besar banget nih. Tuh, lihat teman-teman, keren banget ya. Kita berhenti dulu ya, kita lihat di sini. Mantap benar teman-teman di sini lihat tuh. Keren banget ya. Wih, ramai banget suasana siang hari ini di kawasan Kota Wisata Cibubur ini. Wow, mantap banget. Lihat teman-teman, Leaping World. Keren. Kita akan ke sana ya teman-teman, ke depannya itu ya. Kita lihat kalau tadi kita dari sisi belakang Leaping World, sekarang saya akan coba berkeliling melihat dari sisi sebelah depan ya, dari depan ya. Berarti kita harus ke kiri dulu ya, putar balik dulu ya, kalau dari arah sini. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan video ini sampai selesai. Masih berkeliling di seputaran kawasan perumahan elit Kota Wisata Cibubur. Wow, suasana siang hari ini cukup ramai juga teman-teman ya, didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi ya. Kendaraan mewah, emang ini perumahan elit teman-teman. Wajar aja di sini nggak ada mobil jelek. Di sini mobilnya cakep-cakep, mantap bener. Bener. Ini kalau bawa mobil kotor di sini malu kayaknya. Makanya mobilnya harus bersih teman-teman. Nah tadi kita dari sebelah sana, sebelah kiri itu teman-teman. Sekarang saya akan coba berkeliling melihat dari arah depan. Nah di sini nih teman-teman nih. Tahu ini sebelah kanan mau dibikin apa ini ya? Masih ada pembangunan tuh. Lihat. Keren banget. Nah, ini pintu masuk dari Leaping World Kota Wisata Cibubur. Nah, ini nih salah satu mall terbesar ya. Wow, keren banget. Ini dulunya kampung Cina, teman-teman.
Kita masih berjalan, masih mengelilingi seputaran kota wisata Cibubur untuk teman-teman yang kangen dengan suasana kota wisata. Ya seperti ini wajah barunya sekarang teman-teman. Keren banget ya, tuh lihat ini pintu keluar ya, pintu keluar ini kota wisata. Nah di sini nih teman-teman, kampung Cina pintu masuknya nih. Masih ada kampung Cina nih, sedikit lagi, belum tergusur. Oke sebentar kita berhenti dulu, kita lihat ya teman-teman. Nah ini gerbang kemakmuran kampung Cina kota wisata. Udah sini teman-teman ini. Ini dulu di sini nih, setiap Sabtu Minggu biasanya ramai orang, udah kayak semut di sini berjubel. Gerbang kemakmuran kota wisata ini kampung Cina ini. Karena pernak-pernik segala macam permainan air dan lain sebagainya ya. Aksesoris di sini banyak sekali yang jualan teman-teman. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, ya hanya tinggal secuil ini aja teman-teman. Selain itu sekarang dirubah jadi mall yang cukup besar, Living World yang ada di kota wisata. Ini adalah gerbang kemakmuran kota wisata. Cukup di sekitar sini aja teman-teman. Di sebelah sini aja nih ini. Yang sebelah sana udah dibikin mall. Dulunya di sebelah sana tuh banyak sekali yang jualan, ada juga permainan anak, tempat wisata begitu teman-teman. Tapi sekarang sudah tinggal kenangan. Hanya tinggal ini aja, gerbang kemakmuran ini teman-teman. Nah, sedangkan di sana, wow, ramai banget ya suasana kota wisata di siang hari ini. Keren banget. Not CBD. Wah, ini mau dibikin apa ini ya? Lahan kosong ini kayaknya ini mau dibangun lagi nih sebentar lagi nih teman-teman. Tuh, lihat. Besar banget ini. Landasan pesawat terbang kayaknya di sini. Helikopter. Mantep nih kayaknya nih. Soalnya sekarang kota wisata Cibubur ini sudah terintegrasi dengan jalan tol Cimanggis Cibitung yang ada di depan pintu masuk jalan Trans Yogi Cibubur yang ada di depan sana. Untuk teman-teman yang belum nonton, udah ada di channel YouTube saya. Teman-teman bisa scroll aja wajah baru kota wisata dari mulai pembukaan jalan tol Cimanggis Cibitung yang ada di gerbang tol kota wisata Nagrak ya. Itu udah ada di channel YouTube saya. Nah saat ini tampilan baru, wajah baru kota wisata Cibubur. Nah seperti ini teman-teman. Gerbang kemakmuran ini kota wisata kampung Cina ini dulunya besar sekali, sekarang berubah menjadi sebuah mall Living World yang ada di daerah kota wisata teman-teman. Wow mantap banget ya. Semakin maju aja perumahan elit ini di kota wisata. Keren banget. Baik teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya. Masih berkeliling di seputaran kawasan kota wisata Cibubur ya. Suasana yang cukup ramai sekali di kesempatan siang hari ini. Perubahan terus terjadi di dalam kawasan perumahan elit kota wisata ini. Dan memang di sini merupakan salah satu sentra bisnis juga ya teman-teman. Selain perumahan elit, di sini juga banyak kuliner, tempat-tempat wisata kuliner, kafe-kafe dan lain sebagainya ya. Di sini banyak sekali ruko-ruko juga. Ada masjid yang cukup mewah, yang cukup megah, masjid tadi ya, Bazar Hidayah yang dekat sekolahan tadi. Dan setiap tahunnya emang kota wisata selalu mengalami perubahan ya. Apalagi sekarang kota wisata sudah terintegrasi dengan jalan tol Cimanggis Cibitung. Keren banget ya sekarang kota wisata, mantap. Wajah barunya semakin bagus teman-teman, semakin mewah sekali, jauh sekali perbedaannya dengan kota wisata yang dulu ya, yang masih berada di dalam kawasan perumahan kota wisata Cibubur ini. Wow. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya, masih berkeliling di seputaran area perumahan elit kota wisata Cibubur. Sekarang kita mengarah ke dekat rumah sakit yang ada di depan sebelah sana. Nah, lalu lintas saat ini memang cukup ramai sekali teman-teman ya. Tampak di depan itu, mantap banget. Oke, kita lanjutkan. Gaskeun lagi, Mang. Woo! We'll be right back.
Nah, ini teman-teman salah satu bundaran. Nah, sebelah kiri ini masuk ke luar ya, keluar kota wisata Cibubur itu masuk ke nanti bergabung ke Jalan Raya Narogong di Pangkalan 12 ya. Nah, di depan itu juga nanti terintegrasi dengan gerbang tol Narogong yang tadi sebelah sana itu teman-teman. Nah, sebelah sana itu bisa ke kiri itu yang ada bebek ayam kampung Mas Budi itu ke kiri itu ke arah Jalan Raya Narogong nanti tembus terintegrasi dengan jalan tol Cimanggis Cibitung yang ada gerbang tol Narogong. Oke teman-teman, dari sini sebelah kanan ini adalah kota wisata Spot Club. Ini merupakan apa ya? Mungkin kantor pemasaran, boleh dibilang kantor pemasaran seperti itu teman-teman. Nah, di depan sana juga ada Siput 88. Ini merupakan bangunan baru juga ya teman-teman, belum lama ini. Dulunya belum ada ini. Sekarang udah mewah banget, udah bagus banget sekarang. Banyak taman-tamannya yang bagus juga teman-teman tuh lihat. Wow, mantap. Baik, teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya ke arah depan. Wow, bener aja kata saya. Lagi ada syuting tuh, teman-teman tuh, lihat. Lagi ada syuting ya di rumah ini ya. Tuh, tuh, mobil perabotan-perabotan alat-alat film. Nah, tuh, gensetnya gede banget tuh, teman-teman. Keren ya. Memang seperti yang tadi saya bilang, yang saya katakan tadi, di kota wisata ini banyak sekali dijadikan tempat-tempat syuting ya. Untuk stasiun televisi swasta. Di sini sering banget saya kalau lewat ke kota wisata ini sering banget nemuin yang kru-kru film yang lagi pengambilan gambar ya, atau lagi syuting ya di dalam perumahan kota wisata ini. Nah, teman-teman, di sini nih bundaran. Di bundaran ini di bawahnya nih kolong ini di jalan ini di bawahnya ini adalah jalan tol Cimanggis Cibitung. Sebentar, kita berhenti lagi. Nah, teman-teman, di depan itu adalah gereja yang cukup besar. Di depannya itu Eka Hospital, salah satu rumah sakit yang ada di kawasan kota wisata. Tampak terlihat, teman-teman, jalan tol Cimanggis Cibitung itu dari arah Depok ya, dari arah Depok ke arah Cibitung ya, melalui kolong jalan tol ini. Melalui jalan tol di bawah ini ada jalan tol, teman-teman. Jalan tol yang terintegrasi dari Depok ke arah Cibitung ya, Cibitung Bekasi. Nah, sedangkan itu jembatan teman-teman, jembatan penghubung jalan tol Cimanggis Cibitung. Karena memang di bawah jalan yang saya lintasi saat ini ada jalan tol Cimanggis Cibitung. Dan di depannya itu ada sungai Kali Cileungsi. Nah, itu jembatannya teman-teman. Jembatan yang berwarna oranye berbalut biru yang tampak indah sekali ya. Saya pernah bikin vlog juga waktu pembukaannya jalan tol ini. Pernah melintas di dalam jalan tol itu cukup. Ini sekali luar biasa teman-teman, bagus banget jalannya. Cuman sekarang ini belum jadi teman-teman, karena waktu itu masih fungsional mendekati Idul Fitri ya, dibuka untuk sementara fungsional. Sekarang ditutup lagi karena memang belum sempurna semuanya ya teman-teman. Mungkin beberapa bulan ke depan akan segera beroperasi normal seperti biasanya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman tuh lihat, jembatannya bagus banget ini teman-teman, luar biasa bener, bagus sekali. Oke, kita lanjutkan ke arah depan. Kita masih berkeliling di seputaran kota wisata Cibubur. Sekarang kita mengarah ke jalan tol. Sebelah kiri sepanjang jalur ini juga nih di depan rumah sakit hospital ini Eka Hospital di depannya ini sedang dibangun juga bangunan-bangunan baru nih kayaknya ruko-ruko nih sebelah sini sebelah kiri ini nih. Wow, panjang banget ya teman-teman, panjang banget tuh lihat tuh, mantap bener. Ini semakin ramai saja nih kota wisata Cibubur saat ini, pembangunan terus dilakukan, keren banget. Jalannya juga sudah mulus. Beberapa bulan kemarin memang sempat terjadi penyempitan jalan karena memang sedang dalam perbaikan ya, tapi sekarang sudah normal kembali. Di khususnya di jalan sini ya, waktu ada pembangunan jalan tol ya, GTO Nagrak.
yang ada di depan sana itu adalah gerbang tol Nagrak ya. Dulu di sini ada patung-patung nih teman-teman nih, patung-patung rusa dan lain sebagainya, tempat-tempat orang-orang pada ngadem, tapi sekarang sudah nggak ada teman-teman, sudah digusur. Wajah baru seperti ini. Lumayan panas juga kalau di sini teman-teman nih, sebelah sini panas juga nih. Nah, di sebelah kanan ini adalah gerbang tol Nagrak, sebelah kanan. Jadi untuk teman-teman dari arah kota wisata, ini sudah terintegrasi dengan jalan tol Cimanggis Cibitung. Nah, ini tampak kendaraan antri nih, mau belok ke kanan, masuk ke gerbang tol, ke arah Depok ini teman-teman, sebelah kanan ini. Tuh, lihat. Nah, itu mobil yang baru pada keluar dari arah lintasan jalan tol Cimanggis Cibitung. Nah, oke teman-teman. Di depan itu jalan Trans Yogi Cibubur. Jika ke kiri itu ke arah Cileungsi Jonggol, Cianjur, Cariu ya. Jika ke kanan itu ke arah Jakarta Timur. Seperti itu teman-teman informasinya. Oke, sekarang kita berbelok arah. Karena kita tidak melewati jalan Trans Yogi ya. Kita masih berkeliling di seputaran kawasan perumahan kota wisata ini. Nah, ini jalan Trans Yogi teman-teman tuh. Tuh, lihat tuh. Antri banget ya, macet. Oke, kita kembali berputar arah. Gerbang tol Nagrak ada di sebelah kiri yang tadi barusan kita lihat. Sekarang saya dari arah jalan Trans Yogi Cibubur nih, masuk ke dalam area kawasan kota wisata Cibubur ini. Nah, lampu merah. Kita berhenti dulu teman-teman sebentar. Tuh, mobil banyak yang masuk ke lintasan jalan tol Cimanggis Cibitung. Yang ada di depan itu masuk ke jalan tol Cimanggis Cibitung, gerbang tol Nagrak di dalam kota wisata. Baik teman-teman, sudah hijau kembali. Kita lanjutkan perjalanannya, masih berkeliling di seputaran kota wisata Cibubur. Sekarang kita dari arah jalan Trans Yogi. Yang barusan adalah gerbang tol Nagrak ya, lampu merah Nagrak. Kita masuk ke dalam kawasan kota wisata. Wow, di sini nih dulu nih sering banget dijadikan video klip atau syuting-syuting sinetron di sebelah sini ya, karena emang bagus. Tapi sekarang semua itu sudah tinggal kenangan. Aduh, sudah tinggal kenangan teman-teman. Semuanya sudah wajah barunya tidak seperti dulu lagi. Di sini juga dulu nih ada patung-patung rusak ya, ada patung-patung rusak di sini, tempat-tempat istirahat para pemotor yang kelelahan, karena memang di sini suasananya adem banget teman-teman. Di sini adem banget, sekarang sudah nggak ada teman-teman, sudah dirombak jalannya, sudah diperbesar ya. Seperti ini teman-teman suasana dan kondisi wajah baru kota wisata Cibubur. Wow, mantap banget ya, lalu lintasnya juga rame, pengamanannya juga cukup ya, banyak sekali para security ya dari komplek perumahan kota wisata Cibubur ini. Sebelah kiri ini adalah rumah sakit Eka Hospital yang ada di dalam kawasan perumahan kota wisata. Wow, tuh lihat Eka Hospital. Nah, ini bundaran di depannya ini. Yang tadi di bawahnya itu yang saya jelaskan tadi itu ada jalan tol Cimanggis Cibitung. Nah, Saat ini saya melintas di atas jalan ya. Melintas di atas jalan, jalan di atas jalan. Di bawahnya itu adalah jalan tol Cimanggis Cibitung. Jadi melalui terowongan ini di atasnya saya ini melintas. Ya seperti itu teman-teman. Nah, kita kembali berkeliling di seputaran kota wisata. Oke teman-teman, demikian informasi video perjalanan saya pada kesempatan kali ini di kawasan perumahan elit kota wisata dengan wajah baru kota wisata yang semakin keren, yang semakin tertata rapi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini dapat menghibur dan menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua yang kangen dengan suasana kota wisata. Sekali lagi, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Nantikan video-video terbaru saya selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat, bahagia selalu. Sampai jumpa.